Laura Mezzani ngamuk dituduh Nikita Mirzani lepesin gara-gara kepincut teman bule. Drama kayak emaknya. Laura Mezzani ngamuk dituduh Nikita Mirzani lepesin gara-gara kepincut teman bule. Drama kayak emaknya. Diduga gara-gara Nikita Mirzani sesumbar ikut nimbrung. Kisah asmara anaknya, Laura Mezzani pun akhirnya angkat bicara. Dalam unggahan story akun Instagram pribadinya, Laura Mezzani menegaskan jika dirinya putus dengan Saint Michelle Alexander karena LDR. Aku sama Saint sudah tidak pacaran lagi dan kita putus dengan baik. Yang putusin itu aku dan aku putusin Saint karena kita punya waktu dari hari yang berbeda, kata Laura Mezzani. Dirasa sulit menjalin LDR, Laura Mezzani mengaku sulit berkomunikasi dengan anak Olla Ramlan sehingga memilih putus. Itu membuat hubungan kita jadi tidak lancar dari sebelumnya karena kurang komunikasi dan kita tidak bisa meluangkan waktu bersama karena aku sibuk sekolah dan dia pun sama, sambungnya. Oleh karena itu, Laura Mezzani membantah tudingan dirinya memutuskan Sin akibat terpincut teman bule di London. Jadi please tolong, jangan tanya-tanya aku lagi. Jangan bilang aku putusin Sin karena di sini banyak cowok-cowok tampan dan aku beralih dari dia, ujarnya. Pada kesempatan itu, Laura Mezzani juga mengatakan sedang fokus pada pendidikannya di London, alih-alih berpacaran. Aku di sini sibuk belajar dan ingin meraih impian aku. Jadi aku tidak punya waktu untuk hal tersebut, ucapnya. Kendati demikian, Laura Mezzani menilai tidak menutup kemungkinan akan berpacaran dengan pria bule di waktu mendatang. Walaupun nanti entah kapan aku udah punya pacar baru lagi, ya itu hak aku karena ini diri aku dan aku berhak bahagia, ucapnya. Di samping memberikan klarifikasi, Laura Mezzani juga kabarnya meng-unfollow akun Instagram Nikita Mirzani. Akibatnya, isu keduanya bertengkar karena sang ibu ikut nimbung dan menjadi gunjingan. Unggahan story klarifikasi Laura Mezzani ikhwal kandasnya kisah asmara dengan anak Olla Ramlan itu viral dan menyebar luas di sejumlah akun gosip. Tuh gegara mulut emaknya yang ngarang-ngarang di sana banyak cowok lebih ganteng, tulis akun gosip Instagram @lambe_danu. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Kebanyakan drama kayak emaknya, tulis seorang netizen. Anaknya udah gede, pasti marah kalau orang tua ikut campur, apalagi kalau omongan orang tuanya nggak benar, ucap netizen lain. Anaknya aja bisa dibacotin begitu, ujar netizen yang lainnya.